Sementara itu, saudara, umat Muslim di Balai Sepua, Kecamatan Blitang Hulu, Kabupaten Sekadau, antusias mengikuti peringatan Isra Miraj pada Rabu 3 Maret 2022. Kegiatan ini juga turut menghadirkan seorang penceramah dari Kota Pontianak. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Ade Dikin mengenai rangkaian peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah oleh umat Muslim di Kecamatan Blitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Rabu 3 Maret 2022. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan oleh PHBI Kecamatan Blitang Hulu dengan menghadirkan seorang penceramah dari Kota Pontianak, yakni Habib Abdullah Ridho bin Yahya. Ketua PHBI Kecamatan Blitang Hulu menyampaikan terima kasih atas kehadiran penceramah dan tamu undangan di Blitang Hulu ini. Ia berharap wadah ini dapat sebagai media silaturahmi antar warga. Kegiatan ini juga merupakan pertama kali diadakan di tempat terbuka khususnya oleh PHBI Kecamatan Blitang Hulu. Sementara itu, dalam tausiahnya, Habib Abdullah Ridho bin Yahya memaparkan tentang Isra Miraj serta keistimewaan bulan Rajab yang sama seperti bulan Sa'ban dan juga bulan Ramadan. Habib berpesan agar semua pihak saling menjaga toleransi antar umat beragama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Kecamatan Blitang Hulu, Kabupaten Sekadau, jurnalis warga Ade Dikin mewartakan.